Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Syafana Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta doa dan menyampaikan salam Nabi kepada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Lalu kita bertanya, siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni itu? Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam dan berpesan kepada salah satu sahabat terbaiknya untuk meminta doa kepadanya. Kelebihan apakah yang dimilikinya hingga Rasulullah demikian sangat mengistimewakan? Dalam sebuah keterangan disebutkan, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia seseorang yang soleh, sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat tawadu atau rendah hati dan tidak ingin dikenal. Uwais juga adalah seorang anak yatim dari kalangan keluarga yang tidak mampu. Ia menjalani hidup berdua saja dengan ibunya. Sehari-harinya, ia mengembala kambing untuk mencukupi kehidupannya. Kendati demikian, keadaannya tidak membuatnya menghilangkan baktinya kepada ibunya. Bahkan sebaliknya, ia rela melakukan apa saja untuk kebahagiaan ibu. Hingga suatu ketika, ibunya ingin melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi karena berasal dari keluarga yang tidak mampu, ia tidak punya uang untuk ongkos pergi ke Mekah. Uwais tidak mau mengecewakan ibunya. Dia tetap mau berbakti kepada ibunya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggendong ibunya dari negeri yang sangat jauh, negeri Yaman, ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betapa kebaktian Uwais kepada ibunya membuat kita malu terhadap diri kita sendiri. Dan semoga Allah memberi bimbingan kepada kita semuanya untuk tidak pernah lelah berbakti kepada kedua orang tua kita. Pemirsa Syafana Qalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah di atas adalah, yang pertama, Uwais Al-Qarni mendapat tempat istimewa di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ketaatan dan baktinya kepada ibu. Yang kedua, berbakti atau taat kepada orang tua akan menjadikan kita dicintai Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, kita dianjurkan agar memohon doa kepada orang-orang istimewa, orang soleh, dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.